Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi dengan saya di Daycase Aryo nih. Guys, sekarang saya mau bawa susah banget. Mau bawa mobil masa lalu, guys. Ini adalah kit. Kalau kalian belum tahu, mungkin nggak ada yang belum ngalamin, kit itu adalah mobil super modern film serial dari Hollywood yang ditayangin kalau nggak salah tahun berapa dulu ya. Saya masih SD tuh kayak tahun 90-an lah, 90 kecil gitu, 94 gitu-gitu deh. Saya juga belum ngeh sih, cuman ya nonton aja pada mobil bisa terbang segala macam. Dan kalau nggak salah pernah ada movie-nya juga. Saya pernah nonton, cuman kayak ya seru deh. Mengingat masa-masa kecil nonton bareng-bareng. Cuman ini si Hot Wheels bikin konsep ya, konsep-konsep kit yang ini super pursuit mode. Keren sih. Kita bongkar ya. Ini dia si Hot Wheels Kit Super Pursuit Mode. Nah, si garis-garis belangnya dia taruh di bumper, over bumper gitu ya. Ada over bumper tuh, jadi misah dari mobilnya. Terus di sini juga ada over bumper lagi sampingnya. Jadi protektornya bagus banget ini. Dan ini bolong, guys. Jadi kayak spoiler cuma di depan gitu. Nah, ini juga ini ada over bumper, di sini ada over bumper. Dan ini yang bikin saya akhirnya beli adalah si setirnya. Setirnya keren banget. Ini dulu kayak kalau nonton tuh kayak futuristik banget, guys. Dan ini tetap bisa diisi 4 orang ya. Di filmnya juga gitu. Dan ini detail belakangnya asik banget. California Night. Night Rider. Wush, ini udah full. Lampunya banyak banget. Tapi bannya masih ban yang begitu aja. Terus kita ada juga kit konsep. Ini kalau nggak salah lebih baru ya. Night Rider. Kit konsep. HW eksklusif. HW Exotics dari kartnya. Kita bongkar langsung supaya dipajangnya lebih enak. Ini si kit konsep dari Hot Wheels. Ih, depannya ada tulisan kit. Dan merahnya itu bukan pakai lampu lagi, tapi kayak apa ya ini, kayak LED mungkin ya kalau di film ini. Plastik, tapi keren. Pintunya lebih keren sih dari filmnya. Kalau kit yang ini tuh memang mobil di filmnya tuh memang kayak gini, guys. Pintunya ya pintu gini aja, namanya film dulu ya. Cuman kalau yang ini kayak semu-semu Lamborghini nih. Mengingatkan saya pada mobil Lamborghini ini pintunya, guys. Bagus ya. Mungkin bukanya ke atas sih. Terus di belakangnya juga detail ada merahnya gitu, bawah juga. Saya nggak ngerti ini knalpot atau apa maksudnya, karena memang di filmnya juga nggak ada mobil ini. Terus di sininya ada side skirt gitu juga ya, keren sih, plastik. Tapi kacanya tidak tembus pandang, jadi tidak kelihatan ini setirnya. Padahal yang bikin seru banget mobil kit itu adalah si setirnya ini, guys. Ini khas banget mobil kit nih, setir ini. Legend banget. Tapi overall ya, mengingatkan saya pada masa lalu yang indah. Oke, guys, ini dia mobil kit. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.